Halo Sobat Herbal, selamat datang kembali di Nekat Channel, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar dunia kesehatan. Menurut Sobat Herbal, obat herbal apakah yang cocok untuk menyembuhkan amandel? Namun sebelum itu, alangkah baiknya Sobat Herbal semua menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar Sobat Herbal semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Sobat Herbal semua yang telah berlangganan di channel ini. Radang amandel merupakan sebuah kondisi di mana amandel bengkak dan meradang karena kuman dan bakteri. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang terdapat di dalam tenggorokan. Organ ini memiliki fungsi sebagai pencegah infeksi terutama pada anak-anak. Namun, seiring waktu berjalan, sistem kekebalan tubuh mereka semakin kuat dan perlahan-lahan tugas tonsil atau amandel sebagai pencegah infeksi tergantikan. Masalah radang amandel ini dapat terjadi kepada siapa saja, namun yang paling banyak ditemui yaitu pada anak-anak hingga remaja. Penyebab radang amandel ini pada umumnya disebabkan oleh virus dan selebihnya oleh bakteri. Mereka yang menderita radang amandel akan mengalami sakit kepala dan beberapa gejala lainnya. Gejala yang terjadi akibat radang amandel ini biasanya terjadi dalam 3-4 hari. Lalu apa saja penyebab radang amandel? Meski dapat disebabkan oleh bakteri atau sebagainya, besar kasus radang amandel ini terjadi karena disebabkan oleh virus. Penularan bakteri atau virus tersebut biasanya melalui kontak langsung. Tidak sengaja Anda turut menghirup percikan air liur akibat bersin atau batuk di udara yang dikeluarkan oleh penderita penyakit ini. Atau kontak tidak langsung, Anda tidak sengaja memegang benda yang telah terkontaminasi virus atau bakteri, kemudian langsung memegang mulut atau hidung Anda. Lalu apa saja virus penyebab radang amandel? Yang pertama, virus parainfluenza, influenza, rhinovirus, rubeola, adenovirus, enterovirus, Epstein-Barr. Itulah beberapa penyebab dan virus yang menyebabkan terjadinya amandel pada seseorang. Sebagian besar orang menganggap bahwa kasus radang amandel tidak tergolong begitu serius. Namun, perlu Anda ketahui bahwa pada sebagian kasusnya, radang amandel ini menjadi sebuah masalah yang serius yang dapat membahayakan Anda sendiri. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa saja sih bahaya radang amandel? Bahaya dari radang amandel adalah yang pertama, infeksi pada telinga bagian tengah, kesulitan bernapas, muncul gumpalan-gumpalan nanah pada dinding tenggorokan, pembengkakan dinding dalam mulut, sulit berbicara, tenggorokan sakit, pembengkakan saringan ginjal, dan peradangan di sekujur tubuh yang ditandai dengan munculnya ruam kulit serta bercak berwarna merah. Mengingat betapa mengerikan bahaya atau dampak buruk dari radang amandel ini, sebaiknya bagi Anda yang menderita radang amandel untuk segera melakukan pengobatan sebelum radang amandel yang Anda alami semakin parah, serta menimbulkan bahaya serta komplikasi yang sangat membahayakan. Untuk pengobatan radang amandel, di sini kami merekomendasikan Anda untuk melakukan pengobatan dengan mengkonsumsi obat herbal KNC Jelly Gamat. KNC Jelly Gamat adalah salah satu produk herbal unggulan yang terbukti dapat mengatasi dan mengobati berbagai jenis penyakit secara alami. Kandungan di dalam obat herbal ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk proses penyembuhan penyakit, baik itu penyakit luar, dalam, kronis, dan non-kronis. Obat herbal KNC Jelly Gamat ini terbuat dari 100% bahan alami, yaitu ekstrak tripang mat, sweetener stevia, air RO, pengemulsi nabati, esen natural, serta ekstrak buah dan sayuran. Sehingga obat ini aman untuk dikonsumsi oleh berbagai usia, baik itu balita, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, atau ibu menyusui. Karena obat herbal ini tidak akan menimbulkan efek samping dan tidak menyebabkan ketergantungan. Nah, jika berbicara mengenai keamanan produk, KNC Jelly Gamat ini telah mendapatkan izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dengan nomor registrasi POM TR nomor 17330417 dan mendapat pengakuan halal dari Majelis Ulama Indonesia.
sehingga Anda tidak perlu lagi takut dan was-was terhadap efek samping yang ditimbulkan. Di dalam obat herbal KMC Jeligama, terdapat berbagai macam kandungan yang memiliki peran penting dalam pengobatan penyakit, di antaranya protein sebesar 86,8%, kolagen sebesar 80%, mineral, antiseptik alami, glukosamin, dan kondroitin, saponin, omega 3, 6, dan 9, asam amino, lektin, vitamin, dan mineral. Itulah manfaat KMC Jeligama untuk radang amandel. Jika sobat herbal berminat, silakan simak cuplikan berikut ini. Ketik QNC, strip KYT, strip jumlah pemesanan, strip nama, strip alamat, strip nomor HP Anda, kirim ke 081-324-731-808. Perlu diingat, QNC, strip KYT, adalah kode produk yang wajib Anda cantumkan pada saat melakukan pemesanan untuk proses pemesanan yang lebih cepat. Promo spesial bagi Anda yang berada di Pulau Jawa. Anda bisa mendapatkan layanan spesial dari kami, Daya Sistem, kirim barang dulu, pembayarannya dibayar setelah barang diterima. Dan bagi Anda yang berada di luar Pulau Jawa, Anda juga masih tetap bisa mendapatkan layanan spesial dari kami dengan sistem pembayaran produk bisa dibayar 50% dari harga yang sudah ditentukan. Garansi uang kembali jika produk tidak sampai atau rusak total. Itulah cara pemesanan KMC Jeligama. Pastikan sobat herbal semua belanja KMC Jeligama di Neka Channel, karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang sobat herbal dapatkan. Sekian video kita kali ini. Tekan like jika sobat herbal suka dengan video ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Jika sobat herbal ingin bertanya atau berkonsultasi, silakan ajukan saja di kolom komentar di bawah. Untuk cara pemesanannya, saya juga sudah memberikan contoh di kolom deskripsi di bawah. Nantikan video-video terbaru dari Neka Channel. Salam sehat dan sampai jumpa di video kami berikutnya.